Nama sebenarnya Arif Aiman Muhammad Hanafi dan merupakan anak kelahiran Pahang pada 4 Mei 2002. Kini berusia 18 tahun, pemain posisi midfielder ini membuat debut dalam skuad senior JDT ketika menentang Felda United dalam perlawanan Liga Super Malaysia 2020 pada 14 Mac lalu. Bakatnya dicungkil sewaktu penyertaan dalam program MyKids 2011-2012 sebelum dia menganggotai skuad yang menjulang kemenangan pada Iber Cup Costa del Sol 2015. Kemudian beliau mengasah bakat di Akademi Mokhtar Dahari sebelum berhijrah ke Akademi Bola Sepak JDT pada hujung 2018 untuk mendapatkan lebih banyak peluang bermain. Aksinya yang mempamerkan prestasi cemerlang dalam saingan Piala Belia dan Presiden mendapat tumpuan jurulatih skuad Malaysia B18 Bojan Hodak pada awal 2019. Untuk mengikuti perkembangan beliau, ikuti laman sosial Instagramnya yang didaftarkan atas nama Arif Aiman yang sehingga kini sudah diikuti lebih 12,000 peminat.